Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya mengerjakan printer HP X585 dengan permasalahan tinta bocor. Di video ini saya akan membagikan untuk membongkar casing bawah ini ya, dengan tujuan untuk melepas ini ya teman-teman, melepas roll bawah sini ya. Otomatis kita harus membongkar yang berhubungan dengan casing bawah. Mulai dari baut ini kita lepas semua, kemudian soket untuk ini, terus bawah ya ada baut di sini, ini kita lepas. Kemudian ini kita lepas ya teman-teman, baut ini serta dinamo tray 1. Ini tintanya sampai turun ke sini sudah saya bersihkan supaya nanti tidak ada endapan tinta jika tercampur debu menyebabkan gumpalan ya. Dan juga turun ke sini teman-teman, tinta magenta ini turun ke sensor tray 1. Ini sudah saya bersihkan. Untuk melepas tray 1 atau mengganti karet roll ya, penarik kertas, kita lepas semua komponen ini dan ini juga. Kalau untuk AP477 ya sama ya teman-teman, untuk casing bawah ini mirip. Oke, sekarang saya akan memasang, merakit mesin ini ya teman-teman. Untuk video pembongkaran mohon maaf dikarenakan ada keterbatasan waktu, tidak sempat saya videokan. Oke, sekarang lanjut, ikuti terus video dari saya. Oke teman-teman, sekarang kita naikkan spring bar ini ya, kembali ke atas, ke asalnya. Kita putar as ini ya teman-teman. Ya, sekarang kita pasang spare part ini ya. Ini pemindah pita tisu untuk membersihkan head ya. Kita pasang di sini, lalu kita baut. Oke teman-teman, ini sudah terpasang untuk bare service slitnya ya, pembersih head. Sekarang kita pasang untuk service slitnya. Oke teman-teman, untuk melepas service slit ini ya, pembersih spring head ini kan tidak bisa dilepas kalau gini. Permasalahannya giginya terhubung dengan gear pemindah ya, yang berfungsi untuk menarik kertas bawah dengan service slit. Ini harus
dipindah ya teman-teman secara manual ya, seperti ini kita turunkan lalu bisa berputar ya. Nah ini maju mundur ya begini. Kalau tidak dipindah ya sangat sulit, kita tarik seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Lalu setelah spring bar duduk pada karet penutup itu ya sudah sempurna, lalu kita kembalikan ini ya teman-teman, switch pemindah kertas dengan service lid kita kaitkan seperti ini ya. Ini teman-teman, kalau seperti ini posisinya ini berpindah untuk tray 2 ya, penarik kertas. Kalau seperti ini ke atas berfungsi untuk menggerakkan service lid atau pembersih nozzle head. Jika printer ada suara cetak cetak, itu dipastikan pelato service lidnya itu yang di sebelah kiri ya, itu patah atau ini pirnya bermasalah atau kurang pas. Luka ini ya teman-teman, dia tidak bisa kembali. Oke, lanjut sekarang kita rangkai untuk motor dinamo dan filter udara ya teman-teman. Kita pasang di sini. Kita pasang kabel blower. Sekarang kita pasang harddisk. Oke teman-teman, untuk harddisk sudah terpasang. Perangkat harddisk dan memori ya. Sekarang kita pasang power supply.
Halo teman-teman, pekerjaan kita sekarang selesai untuk perbaikan mesin ini ya, printer HP X585, dan kita coba seperti ini, tidak dipasang casing sementara untuk casing depan ya, karena menghambat laju selang katrit. Sebelumnya menggunakan casing itu, selang ini nyangkut sehingga katrit bergoyang ya teman-teman, bergeser mungkin begitu ya. Akhirnya sambungan katrit di ujung sana itu bocor sehingga tintanya turun ke bawah. Oke teman-teman, sampai di sini video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.